Orderan sop. Aduh. Seru. Permisi. Supaya tidak mengganggu. Permisi. Aduh, hancur sih. Assalamualaikum. Apa guys, gue pusing banget nih guys. Bagi saya guys. Aduh, what's up guys, balik lagi sama gue Emmanuel Jeremy. Nah, sekarang gue lagi ada di tempatnya yang paling angker nih guys. Kemarin kan udah video pendeknya, sekarang gue akan bikin video panjangin guys. Yang kita bisa lihat ini, sekolah terbengkalai yang paling angker nih guys. Kira-kira apa yang akan terjadi guys? Tapi bentar dulu guys, untuk kalian yang belum subscribe, coba kalian subscribe dulu guys ya. Gue kasih waktu 5 detik untuk kalian subscribe dulu guys ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah kalian subscribe, dan jangan lupa juga untuk di like guys ya, sampai 1000 like, oke? Dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman, oke? Tekan like, tekan subscribe, oke, okay, thank you. Dan sekarang gue ini lagi gak sendiri guys. Sekarang ini gue berempat nih guys, sama teman-teman gue di belakang. Ada di gue, ada lagi si Fahri, ya kan? Ada lagi Tenong, wede, oke. Kita akan langsung coba masuk ekspor aja nih. Ayo, let's go. Kira-kira apa? Kita coba sampai guys ya. Yang ke kelas pertama kali ya guys ya. Ini si... Assalamualaikum. Si Jalanku. Lo sempat gitu nih, di ruangan pertama sih emang dapet banget ya kritiknya gitu ya. Di sini. Nah kalau kalian itu disitu benar-benar suka kita ada suatu. Nah kalau ini udah gak ada kacanya kali ya? Gak ada kacanya, udah ngeplong. Ini keluar. Di sini. Apaan? Coba di situ, kayak ada yang denger dari atas itu gak semua. Misi ini guys, pengalaman ini udah aksi udah bener-bener terbengkalai banget guys. Ini kapan sih sekolahnya ya? Kira-kira udah berapa lama ya terbengkalainya ya? Mungkin 5-6 tahunan kali. 5-6 tahun guys, sumpah. Kalau misalnya emang kalian kesini, gimana perasaan lo, gimana tuh? Kacau, seret. Kacau ya? Sumpah guys. Coba ke ruangan lain kali ya? Coba kita ke ruangan lain guys. Di sini. Ini kayaknya kelas. Ini sama sih, kelas juga ini. Kelas juga. Iya. Hampir-hampir mirip. Iya, hampir-hampir mirip lah. Tuh. Ini si ada bani, Cuk. Bani. Bani. Coba kita bisa sih. Ini si ini kayak kebun gitu sih sebenarnya. Kebun, tapi di belakang ada pemukiman. Boleh. Ini kayaknya mungkin kantor kali ya, atau musola kali. Bagi sini kok kasih kayak beda ya? Bering banget sih, sumpah. Di sini satu ruangan yang beneran waktu itu beda banget sih daripada yang ruangan lain. Kayak lebih pengap banget. Kayak pengap gitu kan? Oh iya. Mungkin karena lebih kecil kali ya ruangannya. Tapi gak tahu juga sih. Tapi ya jendela juga. Nanti setelah kita eksplor, gue akan langsung coba tinggal di kulikan gue sendiri di sini. Kira-kira apa yang ada di sini? Pasti kalian pada penasaran banget, sumpah. Ini yang sih. Eh, Shopee cok. Ada orderan Shopee ini. Aduh. Seru. Permisi. Suka tidak mengganggu. Permisi. Ini kamar mandi nih. Oh iya, guys. Kalau bisa gitu. Nih, ini sampai hancur nih. Kamu set ini sini. Tuh, udah benar-benar parah banget sih, guys. Saya mau nyoba lihat ke sana atau dari sebelah aja? Keluarga. Boleh sih ke situ aja, ini guys. Ini benar-benar buat gue tempat yang paling serem nih gitu, di luar gitu. Karena ini lorong ya. Sarapan itu. Toke. Cepat guys, ini udaranya vibesnya udah beda banget sih. Oh, iya, hancur sih. Assalamualaikum. Cepat guys, gue pusing banget nih guys. Bagi saya guys. Ini guys, saat ini yang tempat yang paling gede sih tempatnya. Iya, ini kayak aula gitu ya. Kayaknya dulu waktu masih aktif ini tempat buat bagi rapot kali ya.
Ntar kita bakal masuk lagi guys, tapi kita perasaan di sini. Emang. Guys, temen gue mau muntah tuh guys. Kenapa sih? Parah ini. Ini ada gerak lagi pak, kiri pak. Ada. Sekarang sih. Sekarang kan. Iya. Sekarang. Ini apa ya? Gue juga belum pernah sampai sini sih. Sumpah guys, sumpah tadi gue lihat ada sosok bayangan lo situ guys, sumpah. Apalagi kalian tahu kan ini toilet itu adalah tempatnya. Iya. Tuh kan, saya tadi, sumpah tadi pas temen-temen gue belum pernah sini, kayak sepintas guys, serius guys. Coba kita explore ini kali ya. Boleh, boleh. Satu ya. Boleh. Permisi. Permisi. Hati-hati cok. Hati-hati jalanannya hancur. Permisi, shalom. Permisi. Ini kok ada hancur banget ini. Ini masih ada lorong lagi sih sebenarnya. Ya, gede juga ini semuanya. Lumayan ini lumayan lebar sih. Ini udah tuh keadaan. Oke, sekarang kita masuk ke tempat yang tadi paling seram ya guys. Kok disini kayak agak basah gitu? Oh, kayaknya... Oh, ini nih. Disini hancur banget nih. Hancur banget nih. Suara aja takut mending gua. Hah? Ini... Tapi ini... Oh tuh. Sebenernya disitu tuh ada lorong lagi. Ayo dicok, SMP 28 Februari. Apa yang 28 Februari ya? Mungkin SMP sekitar sini sih kayaknya. Kumpul banget nih. Boleh, boleh. Ayo. Kalau ini ruangan paling gede, pasti mau ke ruangan paling gede otomatis bakal lebih serem sih. Eh iya Pak, hati-hati Pak. Oh ini masih ada lorong lagi tuh. Guys, mungkin segitu aja guys, ekspor gua kali ini gua udah bener-bener mending banget nih. Mending banget ya guys ya. Keringetan juga cok, pengap anjir. Pengap juga, takutnya tadi juga kita udah mendengar suara-suara yang aneh. Takutnya kita mengganggu sama penunggu sini. Jadi oke, mungkin segitu aja video kali ini. Tapi untuk kalian setuju, coba kalau komen di bawah, ntar part 2 nya gua akan ninggalin boneka ini sendirian guys di sekolah ini. Dan kita pakai lagu yang serungi. Terus habis itu pakai link juga guys. Aku pakai dupa tadi pak ya, biar makin mantep pak. Kalau misalnya rame, bisa aja kita tambahin. Nah makanya nih 1000 likes nih guys. Kalau misalnya menunggu 1000 likes, lagi part 2 nya guys. Pakai dupa guys, kita menunggu. Dan apa terjadi guys, apakah boneka ini gerak, apakah yang terjadi, gitu guys. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe lagi guys, subscribe, subscribe, subscribe. Dan jangan lupa untuk di like lagi guys, oke? Sampai 1000 like, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, oke? Salam gue Jeremy, stay positive, never give up, and always smile. See you in the horror, bye-bye.